Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Linis. Kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman? Ini saya punya bahan yaitu 1 kg sayap. Ini sayapnya udah saya rebus ya. Saya rebus menggunakan jahe 1 ibu jari, kunyit setengah sendok teh ya. Kunyit bubuk sama dikasih garam. Ini udah saya rebus dan saya menggunakan 2 ikat ini ya, daun kemangi. Dan saya akan menggunakan bumbunya yaitu cabai merah, cabai rawit. Ini kapasitas jumlahnya sesuai dengan selera teman-teman ya, teman-teman disesuaikan aja. 4 butir kemiri, 1 buah tomat, 8 bawang merah, 5 bawang putih. Ini bawang merah, bawang putih, cabai kemiri, tomat mau saya haluskan ya. Setengah ibu jari lengkuas, ini udah saya geprek. 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu jamur. Nanti akan menggunakan sedikit air untuk melarutkan bumbunya ya teman-teman. Inilah bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Teman-teman, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang, mari kita ikuti proses masak berikut ini. Ini bumbu yang akan saya haluskan ya. Ini hasil bumbu yang saya haluskan ya. Sekarang kita lanjut proses masak berikutnya. Ini saya panaskan wajan ya. Saya kasih minyak 4 sendok makan atau secukupnya. Sekarang akan saya tumis bumbu yang saya haluskan tadi. Ini bumbunya akan saya tumis ya, sampai aromanya harum dan benar-benar bumbunya ini matang sempurna ya teman-teman. Ini aroma bumbunya udah mulai harum ya dan udah mau mengering. Sekarang akan saya masukkan bumbu yang lainnya. Saya masukkan daun jeruk, daun salam, lengkuas ya yang udah saya geprek. Ini aromanya udah harum sekali ya. Ini bumbunya juga udah matang. Sekarang akan saya masukkan sayap ayamnya. Ini sayap ayamnya ya teman-teman, kalau mau digoreng dulu silahkan ya. Ini udah saya aduk-aduk dengan bumbu ya. Udah ini udah seperti ini ayamnya, seperti yang tergoreng. Sekarang akan saya tuang airnya ya. Saya tuang air 200 ml ya, atau secukupnya. Kita aduk biar ininya sayapnya terendam. Sekarang akan saya masukkan bumbu yang lainnya lagi. Saya masukkan kaldu, garam, gula ya. Kita aduk biar merata. Ini akan saya geleprokin ya teman-teman, biar bumbunya ini meresap ke sayap. Teman-teman, kalau teman-teman merasa kurang airnya, bisa ditambah ya. Disesuaikan aja dengan kapasitas bumbunya. Ini aromanya harum sekali. Ini rasanya udah terbayang enaknya.
Nah teman-teman, ini udah meresap ya. Ini kalau saya senang seperti ini teman-teman ya, airnya jadi nyemek-nyemek begini. Ini ada sedikit untuk kuah nanti. Ini akan saya matikan kompornya ya. Ini disesuaikan rasanya dengan selera teman-teman. Manis, asin, asem, gurihnya ya. Saya matikan api kompornya. Sekarang saya akan tuang daun kemanginya. Kita aduk biar merata. Ini daun kemanginya asal layu aja teman-teman ya. Ini kan apinya juga udah saya matikan. Ini kena bumbu panas juga dia akan layu. Nah teman-teman, ini udah layu ya daun kemanginya. Ini kan dia kena bumbu panas juga ini layu. Sekarang saya akan tuang ke piring saji. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini, sayap ayam bumbu merah daun kemanginya ya. Ya teman-teman, ini menu yang sangat enak, lezat, aromanya pun sungguh wangi sekali. Ya silakan teman-teman untuk mencobanya. Terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.